Senin 25 Oktober pagi, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menjadi pembicara dalam kegiatan workshop bertajuk Budaya dan Etika Informasi di Era Digital yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pemda Jambi dalam rangka show jelang Kongres ICTI ke-6. Kegiatan ini diikuti langsung oleh perwakilan lembaga pers mahasiswa Jambi di salah satu hotel ternama di kota Jambi dan diikuti peserta lain melalui Zoom meeting. Turut hadir dalam kegiatan yang sekaligus menjadi pemateri ialah Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, General Manager JEKTV Edo Lipa Putra, dan General Manager Infinity Hotel Jambi Aditya Purnomo. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan, media mempunyai peran penting terutama dalam memberikan informasi dan masukan ke pemerintah dan sebagai pendukung legislatif dalam fungsi pengawasan. Dalam materinya, ia menyampaikan peranan penting media perlu dibarengi dengan cross-check dan kebenaran yang terjadi agar tidak salah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang berujung berita hoax. Media dan dalam rangka Kongres IGTI yang ke-6 dan perspektif budaya dan lain sebagainya, yang intinya adalah kita memberikan ruang karena media itu sudah keharusan, keniscayaan. Undang-undang juga 45 juga membolehkan, maupun undang-undang yang lain juga membolehkan ekspresi kebebasan berpendapat kita, tapi juga harus pakai cara-cara yang baik. Maka tabayun dibutuhkan, disaring dulu berita-berita perlu disaring, kemudian literasi-literasi harus kita perkaya, dan sekali lagi harapan kami jangan menebarkan berita-berita hoax, karena berita hoax bisa memecah belah persatuan-kesatuan bangsa di Indonesia, bahkan mungkin di Jambi juga bisa terjadi mispersepsi seperti itu. Dan intinya kami juga di DPRD tentu mengharapkan kritik saran teman-teman karena kami tidak bisa kerja sendirian walaupun kami. Dimas Sanjaya, JEKTV melaporkan.